Momen haru terjadi saat Nagita Slavina dan Raffi Ahmad akan berangkat ke Madrid, Spanyol. Berhubung Rafathar dan Ryanza tidak ikut terbang, maka perpisahan dilakukan di bandara. Saat berpisah, Ryanza yang awalnya tersenyum riang, mendadak menangis. Cipung semakin menangis tersedu-sedu saat Nagita Slavina melambaikan tangan untuk boarding. Susrini dengan erat menggendong Cipung dan mencoba menenangkan tangisannya. Di saat yang sama, Rafathar rupanya juga terlihat hampir menangis. Namun, Rafathar seperti agak menahan tangisannya di bandara kala itu. Putra pertama Raffi Nagita itu pun ditenangkan oleh Mbak Lala, pengasuhnya. Diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pergi ke Madrid untuk urusan pekerjaan. Kabarnya mereka pergi selama 5 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!